Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pura Mangkunegaran pada Senin 21 Maret siang. Gibran bertemu dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 Bre Cakrahutomo Wirasuciwo. Usai pertemuan, Gibran juga mengatakan akan bertemu dengan kakak Bre, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwo Suryonegoro. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Vincenzius Chiesta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Vincent. Ya, Mem. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memang menyambangi Pura Mangkunegaran untuk bertemu dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10, Bre Cakrahutomo Wirasuciwo pada Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, Gibran dan Bre membahas jumlah hal, terutama terkait tentang pariwisata juga dengan perhelatan G20 yang akan segera dihelat di Solo. Dalam kesempatan itu juga, Gibran menegaskan bahwa dia akan bertemu dengan kakak Bre, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwa Suryonegoro. Pertanyaan itu muncul ketika Gibran kedapatan mengenakan kemeja batik lengan panjang yang diketahui merupakan hasil kolaborasi dari Paundra dan juga Batik Keris. Dalam kesempatan itu, wartawan mempertanyakan kepada Gibran mengapa mengenakan kemeja batik dari Paundra. Apakah memang itu disesuaikan karena bertemu dengan adiknya, yaitu Kanjeng Gusti Bre? Dan Gibran pun menjawab bahwa dia memang menyukai hasil-hasil karya dari Paundra sendiri terkait batik-batik. Dan juga di... dijelaskan Gibran menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan Paundrakarna ke depannya untuk membahas perihal sejumlah pariwisata dan kebudayaan serta beberapa agenda pameran yang akan diagendakan di Solo beberapa pekan ke depan. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Vincent atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!